Masih mimpi ya? Ya. Hah? Iya, ke kampus gue. Lu sama Galih udah di kampus? Oke. Bye. Kafe yang lo bilang. Iya, Li. Enak kan kafenya? Seru kan tempatnya? Nama kafenya apa? Nama kafenya itu tentang kopi, ramu, rumah, Li. Gimana Gur menurut lo? Menurut gue sih tempatnya bagus ya. Terus ramah gitu ya. Jadi bersih tempatnya. Lingkungannya. Iya, lingkungannya asik, bersih, asik. Asik buat nongkrong.
Terus buat anak yang kuliahan ngerjain tugas atau segala macam juga bisa nih siang-siang. Bisa banget lah, apalagi malam kan pulang kuliah, pulang kampus. Iya kan? Bener. Datang ke sini, kita ngopi sambil ngerjain tugas. Lah, kebanyakan ngomong-ngomong gimana sih? Pesen dong. Lu mau pesen apaan? Emang ada apa sih di sini? Banyak. Ayo, coba lihat menunya dulu yuk. Ayo. Ramai juga yang pernah nyoba. Belum sih, ini baru pertama kali. Lu pesan apa? Pesan apa ya? Ini bestsellernya apa? Kita bestseller ada kopi aren nggak? Kalau yang mau segar-segar ada di Yakult Mangga kak. Yakult Mangga ya. Iya. Kebetulan saya nggak suka kopi nih mas. Boleh. Jadi kita saranin di Yakult Mangga sih kak. Yakult Mangga ya. Iya. Boleh, yang pemanggainya satu. Iya. Oke, ada lagi kak. Untuk kopinya bang, yang best sellernya apa? Kita best seller ada kopi aren kak. Kopi aren. Iya. Ini ya kopi ramu ya? Iya kak, yang itu. Boleh deh satu bang. Kopi ramunya satu. Iya. Min, lu apaan? Apa aja? Apa aja? Dua deh kopi ramunya. Oke, ramunya dua. Iya. Ada lagi kak? Udah. Lu itu tadi kan? Yakult Mangganya satu ya kak? Iya. Oke. Jadi kopi ramu dua, Yakult Mangga satu ya kak? Iya. Oke. Makanannya yang best seller apa? Kita makannya di sini biasanya mix platter kak. Mix platter? Iya. Boleh deh satu. Mix platternya satu kak? Satu. Lu apa? Selain itu apa lagi bang? Kita ada dimsum juga kak. Dimsum? Iya. Boleh satu. Dimsumnya satu. Iya. Buat nyemil-nyemil kita. Boleh. Sambil ngerjain tugas kan? Dimsum satu. Ada lagi kak? Udah kali ya? Udah. Jadi itu aja. Ngapain dari tadi? Dipanggilin berkali-kali. Kenapa sih? Cerita dong. Gua kepikiran ya. Kalian pernah gak sih kayak mimpi dua kali gitu? Mimpi dua kali? Maksudnya? Tahu nih. Tadi malam kan gua mimpi ya. Gua kayak di suatu tempat yang gelap. Terus gua dikejar seseorang. Tapi gua gak tahu itu siapa. Nah pas gua kebangun ya. Gue kira kan udah, maksudnya gue udah kebangun gitu dari mimpi. Ternyata gue mimpi lagi, Cok. Pas gue udah kebangun ya, terus di bawah tempat tidur gue kayak ada yang suara apa gitu ya. Terus gue lihat, ada sosok yang, ih, serem banget, weh. Gue gak tau ya, itu bentuknya, apa ya, serem banget, atau mulutnya, ini apa, lebar naik ke atas gitu loh. Kayak badut-badut yang gitu, gitu. Anjir, gue serius, kocak. Canda mulu. Terus mulai kayak gini, mata yang putih itu kayak mau keluar gitu. Tahu gue nggak tahu itu maksud hati mimpi gue itu apa? Lu ngeliat jelas itu, jelas. Dan itu kayak nyata tau nggak? Apa ya? Bener-bener kayak yang gue ngalamin secara langsung gitu, bukan mimpi. Bener sih, bener gak sih lu kayak gitu? Gue sih selama ini, selama gue hidup nih ya. Gue belum pernah, serius, gue belum pernah kayak gitu. Mana lu kaget kalau bisa kayak gitu? Udah berapa kali sih? Baru tadi malam sih, cuma ya itu, mimpinya dua kali. Dua kali? Belum tiga kali ini gue. Bener kan? Tiga kali, maksudnya? Enggak. Wih, dateng tuh kopi. Mantap. Ini yang apa bangunnya ya? Ya. Ini semaja, ini yang berubah. Kamarnya di juga ya, Pak? Siap, makasih. Ini apa? Oh, ini tuh ya, Pak. Ini, Pak. Yang gua kan? Ya, itu dong. Enak banget tuh. Cobain dong. Wih, lu mah. Ini kayak gue cobain. Cobain dikit.
pelit banget. Eh udah. Tuh kan tumpah lu sih. Cepet-cepet. Doyan ya gue, cobain ya. Enak. Nih yang Yakult mangga nih. Yakult mangga, kita cobain. Nah ini gue berdoyan. Enak ya. Gimana Li? Rasanya enak gak? Bentara, belum dicoba. Cobalah, alam kali ah. Enak. Mau nyobain gak punya gue? Apaan itu? Ini Yakult mangga. Cobain gak? Yakult mangga. Eh, gak boleh. Anjir. Cium. Astaga. Ini udah cobain. Enak. Enak gak? Benar-benar enak. Maupun kopi, maupun ini. Mantap. Best. Keren. Berarti gue gak salah ya? Ngajak ke sini. Dulu dong. Lu kira apa? Cheers. Iya. Itu kan kopi. Gimana sih? Buat kalian yang pengen suasana baru, tempat baru, kopi baru, kalian boleh datang di alamat ini. Tentang kopi Ramu Rumah. Udah lah minum-minum. Sileduk. Tangerang. Beh. Apa yang megang?